kesaksian, mereka bilang kalau gadis akhirnya dinyatakan bersalah. Bener. Jadi selama ini gue koma, dan yang selamatin gue adalah Rudolf. Ada janin dalam rahim istri bapak. Kondisi janinnya baik-baik aja kan? Tidak. Makin penasaran ya dengan kelanjutan Cinta Setelah Cinta pada hari Rabu 5 Juli 2023 hari ini. Dan akan semakin seru ya, ternyata di sini Yuda sudah sadarkan diri dan dia pun menyadari bahwa yang telah menolongnya adalah si Rudolf. Kemudian di sini kita juga melihat ya betapa bahagianya Arya dan juga Starla. Gadis akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Dan tentu saja kita semuanya merasa senang ya, akhirnya kehidupan Arya dan juga Starla kembali bahagia. Sementara itu lihat di sini Nico yang sedang menggendong si Mimi yang tengah sakit. Simak kelanjutan Cinta Setelah Cinta hanya di SCTV. Terima kasih.